Speech will be delivered by Ms. Selvi Wulandari as the chairman of Optima Committee. Time is yours. Acara yang ketiga adalah laporan Ketua Panitia Optima. Kepada Bu Selvi, selaku Ketua Panitia Optima, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Insinyur Satrio Widayat AK, yang kami hormati Pengawas Pendidikan Bapak Imam Suwandi SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah mulai dari TK sampai dengan SMA Taruna Dr.Anda Zulaiha beserta para peserta Optima 6 dan guru pendamping yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini pada acara Optima 6 Olimpiade IPA dan Matematika yang ke-6 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta Optima 6 tahun 2023. Optima 6 merupakan salah satu kegiatan untuk mengembangkan dan menggali potensi anak dalam bidang akademik, yaitu matematika dan IPA untuk tingkat SD, MI kelas 4, 5, dan 6. Pada tahun 2023, kegiatan Optima ini merupakan kegiatan Optima yang ke-6 yang diselenggarakan oleh SMP Taruna Dr.Anda Zulaiha. Optima 6 kali ini mengusung tema Jelajahi Potensi Diri Demi Meraih Prestasi. Baiklah, saya selaku Ketua Panitia Optima 6 akan melaporkan pendaftar Optima 6 2023. Optima 6 diikuti oleh 152 peserta dari 39 sekolah dasar baik negeri maupun swasta yang terdiri dari 75 peserta pendaftar Olimpiade IPA dan 77 peserta pendaftar Olimpiade Matematika. Pelaksanaan Optima 6 akan dibagi menjadi dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Sekian pelaporan pendaftar Optima 6 2023. Selamat berkompetisi dan berjuang untuk para peserta Optima 6 2023. Sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selvi atas laporannya. The fourth agenda is greeting and opening Optima will be delivered by Mr. Laksana Sudarminto SPD as the headmaster of SMP Taruna Dr.Anda Zulaiha. Time is yours. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan Optima yang akan disampaikan oleh Bapak Laksana Sudarminto. Kepada Bapak Laksana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul melaksanakan kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah Taruna Dr.Anda Zulaiha atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMP hingga SMA, yang terhormat Bapak Ibu Pendamping
dari sekolah peserta Olimpiade. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid yang kali ini hadir di sekolah yang selalu memberikan motivasi kepada putra dan putrinya, serta tidak lupa saya sampaikan selamat datang kepada anak-anak hebat duta-duta dari sekolah dasar peserta Olimpiade. Saya sebut kalian sebagai anak-anak hebat. Terima kasih kepada semuanya, Bapak dan Ibu, peserta Olimpiade, anak-anakku. Saya sampaikan selamat datang di SMP Taruna Dr. Andes Zuleika. Anak-anakku, peserta Olimpiade, pada saat ini di kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan di bidang-bidang yang lain, ya tentunya nanti akan sangat memberikan dampak kepada kalian semua. Hambatan rintangan yang nantinya kemajuan teknologi apabila tidak kita sadari, tidak kalian sadari, akan semakin menggerus kepribadian ataupun karakter. Pada kesempatan hari ini, SMP Taruna mengembangkan visi dan misi, yaitu turut memberikan dampak pada dunia pendidikan, memfasilitasi, mewadahi bagi peserta ataupun pelajar di tingkat SD untuk berprestasi di bidang akademik, di bidang non-akademik, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepada anak-anakku, duta-duta peserta Olimpiade, kalian adalah utusan dari sekolah, utusan yang terbaik dari sekolah untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu, kesempatan ini manfaatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya untuk mengasah kemampuan, menerapkan apa yang telah kalian dapat di sekolah masing-masing. Pada kesempatan kali ini pula, kami juga menggelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi kelas 7 yang di semester 1 sudah kami gelar, yaitu kebindikaan global, kemudian gaya hidup berkelanjutan, serta pada saat ini digelar karya kewirausahaan yang tentunya semua itu akan dapat insya Allah memberikan bekal pada kalian semua. Selanjutnya kepada seluruh peserta Olimpiade, Bapak sampaikan selamat berlomba, selamat berkarya, menang ataupun kalah jangan terlalu dipikirkan dulu. Bagi yang menang jangan sombong, karena masih panjang masa depan kalian yang harus diperjuangkan. Apabila kalah jangan putus asa, jadikan kekalahan ini sebagai pelecut cambuk untuk lebih mengasah diri. Dan pada akhirnya setelah kegiatan ini nanti akan langsung digelar lomba dan pelaksanaannya di lantai atas. Sekali lagi kepada semuanya peserta, selamat berlomba. Selamat berlomba memberikan yang terbaik bagi sekolah kalian. Terima kasih, ini yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the speech, Mr. Laksana. Terima kasih Bapak Laksana atas sambutannya. The fifth agenda is Olympiad Elimination Test. Agenda kelima adalah tes eliminasi Olimpiade.